Hello, everybody, and thank you for stopping in today. I hope everybody is doing great today. I was browsing through my recommended videos, and this one really caught my eye. The translated title is Why is Indonesia Often Referred to as the Country of Kanaha? And this is the answer. I had never heard this before, and as far as I know, Kanaha is the home ninja village in Naruto, the anime series. And I've never heard Indonesia referred to in that way, so this really kind of piqued my curiosity. Perhaps I have that wrong, but that's why I'm going to have a look at this video and see if we can find out. Let me know what you think in the comments, or even just an emoji to let me know you are here and watching. Also, any other suggestions you might have, please feel free to leave them. So here we go. We're going to find out why Indonesia is referred to as Kanaha. Okay, here we go. Hai semuanya, balik lagi sama Calo Sarjana. Kita semua tahu kan guys, kalau Konoha merupakan desa fiksi yang berasalnya dari kartun Naruto. Cuma di media sosial, kita sering banget tuh melihat kata-kata negara Konoha yang tujuannya mungkin untuk menggambarkan Indonesia dengan cara yang tersirat. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, kenapa ya Indonesia tuh sering banget guys disebut-sebut sebagai negara Konoha? Dari mana sih hal itu bisa muncul? Daripada bingung, nanti langsung kita bahas aja deh yuk. Alasan paling simpel kenapa Indonesia disebut sebagai Konoha karena ada banyak sekali kemiripan yang dimiliki oleh dua negara ini guys. Mulai dari masyarakat yang beragam hingga jumlah pemimpinnya pun juga sama. Karena hal tersebutlah kemudian membuat banyak sekali warganet yang setuju dengan menyebut Indonesia sebagai negara Konoha. Nah, sekarang kita bahas dulu kali ya kesamaan soal jumlah pemimpinnya dulu. Dalam serial Naruto, I was just wondering how please let me know in the comments, how common is it for it to be called Indonesia, to be called Konoha? I would imagine it's mostly with the younger population and not that many older people are doing it. I think, like he said, it was mostly being done on social media. So I'm interested to see that. Konoha memiliki 7 orang pemimpin yang disebut sebagai Hokage nih guys. Nah, sejak pertama merdeka, Indonesia juga memiliki 7 pemimpin yang sudah menjalankan negara ini. Kita bahas dari yang paling pertama atau bisa dikenal juga dengan Hokage pertama ya, yaitu Hashirama Senju dan pemimpin pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Keduanya merupakan cikal bakal dari berdirinya Konoha dan Indonesia, di mana memiliki karakter dikagumi dan juga dihormati atas usaha dan keberhasilan yang memerdekakan dan juga membentuk sebuah negara sendiri. Kemudian, pemimpin kedua Konoha adalah Senju Tobirama guys. Sedangkan presiden kedua Indonesia adalah Bapak Soeharto. Mereka berdua juga punya kemiripan nih guys, tapi bukan soal lama jabatannya ya. Pertama, kalau dilihat dari segi nama, Soeharto memiliki kesamaan dengan Soekarno. Begitupun dengan Tobirama yang mirip dengan Hashirama. Terus, kesamaan menonjol lainnya adalah sama-sama mengasingkan kelompok memberontak, di mana Soeharto membenci Partai Komunis dan Tobirama membenci Klan Uchiha. Selain itu, Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan, di mana Tobirama juga demikian guys. Pasukan Anbu dan juga ujian Chunin adalah contoh kenapa Tobirama bisa disebut sebagai bapak pembangunan yang ada di desa Konoha. Kemudian yang terakhir adalah keduanya memiliki sikap yang sangat dominan, di mana sama-sama terkenal tegas dan juga berani. Pemimpin berikutnya adalah sosok Presiden Habibie yang dikenal sebagai sosok yang sangat pintar. Nah, Hokage ketiga di Konoha yaitu Sarutobi Hiruzen dianggapnya juga paling cerdas. Uniknya lagi teman-teman, mereka sama-sama memiliki postur tubuh paling kecil kalau dibandingkan dengan jajaran pemimpin yang lainnya. I'm seeing it's mostly the, it looks like it's mostly the similarities between the 7 leaders. But it seems like they are with the smallest bodies that kind of stretch for a little bit of similarities. Ya, tubuh boleh kecil, tapi keduanya sama-sama memiliki kelebihan tuh, yang mana adalah otak paling jenius di antara yang lainnya. Baik Habibie maupun Hiruzen, keduanya memiliki gelar profesor karena kepintarannya di berbagai bidang akademik. Kemudian setelah Sarutobi, Hokage keempat dipimpin tuh guys oleh Minato Namikaze atau biasa dikenal juga sebagai ayahnya Naruto. Sedangkan presiden keempat Indonesia dipimpin oleh Abdurrahman Wahid alias Pak Gus Dur.
Fakta unik dari keduanya guys adalah sama-sama memiliki masa jabatan yang sebentar, di mana Pak Gus Dur dilengserkan sedangkan Minato meninggal karena melindungi Konoha. Namun meskipun sebentar, keduanya sama-sama tuh memberikan kontribusi bagi negaranya, dan keduanya juga memiliki karakter yang humoris dan tidak tegang. Ya, setelah melihat kesamaan ini, mungkin masih banyak dari kalian yang berpikir kalau hal itu cuma cocok logi doang kan? Cuma harus kalian lihat nih guys, fakta-fakta selanjutnya. Presiden kelima Indonesia merupakan seorang wanita, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri. Nah, di Konoha juga sama, di mana pemimpin kelima mereka merupakan seorang wanita. I actually did not know the fifth Indonesian president was a woman. And that is interesting, that is an interesting similarity, I like that. Yaitu Tsunade Senjo. Baik Megawati ataupun Tsunade adalah satu-satunya pemimpin desa yang berjenis kelamin wanita. Selain itu, Megawati juga adalah keturunan dari Presiden pertama Soekarno. Begitu pula juga dengan Tsunade yang juga merupakan keturunan Hokage pertama si Hashirama. Lanjut nih guys ke Hokage ke-6, yaitu Kakashi Hatake. Sedangkan Presiden Indonesia ke-6 adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua pemimpin ini memiliki persamaan yang paling mencolok tuh, di mana sama-sama lahir dari kalangan militer. Dan terakhir adalah Bapak Presiden Jokowi dan juga sosok Uzumaki Naruto. Menariknya, Presiden dan juga Hokage ke-7 ini sama-sama tuh guys menjalankan misi perdamaian. Pak Jokowi menjalankan misi perdamaian Rusia dan juga Ukraina, sedangkan Naruto yang menjadi jembatan perdamaian dunia dari Perang Dunia Shinobi ke-4. Terus, keduanya juga memiliki impian menjadi pemimpin, tapi selalu dianggap sebagai angin belaka bagi banyak orang. Namun Naruto dan juga Pak Jokowi dapat membangun negara yang dipimpinnya dan menepis segala omong kosong dari orang yang menganggapnya tidak bisa. Masih kurang juga menurut kalian guys. Kita belum membahas Sasuke Uchiha nih, yang merupakan sahabat sekaligus musuh dari sosok si Naruto. Nah, kalau Naruto tadi diibaratkan Pak Jokowi, Sasuke di Indonesia diibaratkan si Pak Prabowo. Mereka meskipun sempat bermusuhan, di mana pernah menjadi lawan yang sangat kuat waktu sama-sama mencalonkan diri untuk menduduki posisi kursi nomor 1, cuma pada akhirnya teman-teman, keduanya malah bersahabat dan membangun negeri ini bersama-sama. Nah, selain karena kepemimpinannya tadi semua tuh, ada juga dua kemiripan yang lainnya nih guys. Pertama adalah bentuk desanya. Iya, kalian ingat kan sama tebing besar di anime Naruto, tempat di mana semua Hokage mereka dipahat. Nah, ada sebuah foto di perkampungan Indonesia yang terlihat mirip tuh dengan gambar animasi dari desa di anime tersebut. Menurut beritanya, desa ini berada di Kalimantan Barat, tepatnya di wilayah Gunung Kelam di Sintang. Yang gue lihat beda dari perbandingan tersebut, cuma nggak ada ukiran wajah pemimpin di perbukitan itu. Terus kalian inget gak kalau Indonesia masuk ke dalam salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, serta daerah yang sangat subur karena sangat banyak sekali sumber daya alamnya. Desa Konoha juga terkenal dengan hal yang sama, di mana memiliki tanah yang sangat subur serta penduduknya terbanyak di antara desa lainnya. Nah, terus fakta yang kedua, Indonesia sangat terkenal dengan banyaknya gunung berapi yang masih aktif. Hal ini karena Indonesia itu berada guys pada jalur lempengan gunung berapi. Sedangkan dalam anime Naruto sering terdengar istilah Hinokuni atau negara api. Ya, Konoha kan merupakan negara api guys. Gimana tuh menurut kalian? Apa jangan-jangan pembuat Naruto memang mengadaptasi ceritanya dari negara kita kali ya? Coba kasih tau dong guys pendapat kalian di kolom komentar ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. All right, well, there we go, ladies and gentlemen. Okay, there was a lot to unpack in that. First of all, like I said before, I'm kind of curious as far as how common that usage is. It looks like it's based mostly on the similarities between the leaders. And this is a little side note, might not interest everybody, but the whole time I was watching and thinking about that, I kept thinking about the US presidents and making a video of the similarities between them and the Smurfs. I don't know if many of y'all have saw the Smurfs cartoons before, but there was 100 Smurfs. And they had like, there's a sleepy one, a stinky one, a baker, a stupid one, a ignorant one, a smart one, an old one, a young one, a pretty one. You know, they just had like every personality thing, and just trying to see what the US presidents would fit.
That's interesting. I actually might do that in the future if I ever get around to it. I like that video. I have not heard that term before, and I also learned about the female president in Indonesia that I did not know about. Let me know what you think in the comments. Please like and subscribe if you haven't already, and if you want to. And please stay safe, and don't forget to smile wherever you are. Thank you for watching. Goodbye.